Jelang pemilu legislatif dan pilpres 2019, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah meninjau kesiapan di beberapa TPS di Kelurahan 50, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah meninjau di beberapa tempat pemungutan suara bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Batubara untuk melihat secara langsung persiapan tempat pemungutan suara dan sekaligus memberikan arahan agar bekerja semaksimal mungkin. Jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan agar pemilu berjalan dengan aman dan lancar. Bupati Batubara Zahir yang didampingi oleh Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang dan Dim 0208, KPUD Batubara, Kajari Batubara berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat untuk menyalurkan pilihannya di TPS. Bupati Batubara Zahir mengatakan, Forkopimda mengunjungi TPS untuk memastikan persiapan TPS dan apa yang menjadi kendala petugas TPS semua sudah paham apa yang menjadi tugas mereka. Forkopimda mengharapkan agar seluruh TPS memiliki alat pengeras suara untuk memanggil pemilih untuk segera mendaftarkan secepatnya sebelum pukul 13.00 WIB. Yang pertama kita giat melihat kesiapan daripada KPPS di tempat masing-masing ya, bersama Prokopimda Kabupaten Batubara, ada Pak Dandim, ada Dan Lanang, ada Pak Kapolres ya, pemerintah sendiri, untuk melihat kesiapan apakah TPS sudah siap untuk menghadapi, menerima, melaksanakan Pilpres Pileg tahun 2019 yang besok akan digelar serentak se-Indonesia. Terkait dengan peraturan yang ada, Pak Bupati, itu jam 1 harus ditutup. Himbauan kita untuk seluruh pemilih agar tepat waktu gitu, Pak Bupati. Nah, justru itu kita mau melihat KPPS sudah paham betul. Nah, ternyata sudah paham bahwa jam 1 ya, ketika waktu mau ditutup, itu bagi yang ngantri, bagi yang belum terdaftar boleh didaftarkan, tidak menutup semua peserta yang sudah ada di tempat gitu loh. Nah, KPPS harus memberikan informasi dan aba-aba 1 jam sebelum jam 1 itu bahwa bagi yang belum masuk ke lokasi segera merapat untuk didaftar sebagai peserta untuk memberikan hak suaranya di TPS. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, salam Tribrata.